penjajahan bangsa Eropa, terutama Belanda, atas sejumlah wilayah di Nusantara meninggalkan banyak artefak sejarah. Di antara banyak artefak peninggalan kolonialisme bangsa Belanda di Nusantara, bisa ditemukan di kawasan Kota Lama Semarang yang dibangun sejak era penjajahan VOC atau Kongsi Dagang Belanda di wilayah ini. 113, misalnya, armada kapal Cina yang dipimpin Laksamana Cheng Ho sempat mendarat di daerah Mangkang untuk memperbaiki kapal. Sebagian dari anak buah kapal kemudian turun dan memilih menetap di wilayah Semarang. Pada abad ke-16, wilayah Semarang yang terletak di pantai utara bagian tengah Pulau Jawa semula merupakan bagian dari Kesultanan Demak. Karena letaknya yang terbuka dan strategis bagi perdagangan masa itu, wilayah Semarang kian ramai dan berkembang. Pada tanggal 2 Maret 1547, Semarang dijadikan daerah tersendiri setingkat kabupaten oleh Kesultanan Demak. Tanggal 2 Maret inilah yang kini diperingati sebagai hari ulang tahun kota Semarang. 24 hingga 1680, wilayah Semarang masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram yang kala itu dipimpin Amangkurat I. Ketika Amangkurat I meninggal dalam pelarian dari kejaran pasukan Trunojoyo, Pangeran Adipati Anom, anak Amangkurat I, meminta bantuan VOC untuk menghadapi perlawanan pasukan bangsawan Madura ini. VOC kemudian menyetujui permintaan Adipati Anom dengan syarat yang tidak murah, yakni penyerahan sejumlah wilayah pesisir utara Jawa termasuk Semarang yang digadaikan Kesultanan Mataram pada tahun 1695. VOC memulai rencana pembangunan benteng atau kastil di wilayah Semarang. Pada masa itu, VOC biasa membangun benteng untuk menandai sebuah wilayah yang telah menjadi koloninya. Benteng yang didesain oleh G. van Broekhuizen ini selesai dibangun pada tahun 1708. Dalam peta rancangan tahun 1695, benteng yang dibangun di sisi timur muara sungai Semarang ini berdinding papan dan berbentuk segi lima. Setiap sisinya dinamai seperti nama kota-kota di Belanda, yakni Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdong, dan Bunschoten. Dengan selesainya pembangunan benteng The Veyhoek van Semarang, VOC secara resmi memindahkan kantor pusat wilayah pesisir timur laut Jawa dari Jepara ke Semarang. Yang bernama Nederlandsche Indische Kerk, gereja yang dibangun pada 1753 ini hingga kini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Pemerintah Kota Semarang berupaya merevitalisasi kawasan Kota Lama Semarang menjadi kawasan cagar budaya yang memiliki potensi wisata. Revitalisasi tahap pertama yang dimulai pada 2017 direspon dengan baik oleh masyarakat. Wisatawan baik domestik maupun mancanegara setiap hari terlihat mengunjungi Kota Lama Semarang.